dan tindakan. Tindakan terkecil jauh lebih baik dibandingkan niat terbesar. Gunung Halimun, 888. Treknya cukup menantang. Halo Sobat Duff MC, kami lanjutkan kembali pendakian ke Gunung Halimun. Tadi perjalanan menemukan suung. Mana lihat. Wah, mantap. Ini buat dimakan sama mie di atas. Aduh, minyak tiga ya setewang maksudnya. Tiga sendiri. Mendaki Gunung Halimun tidak perlu memerlukan waktu yang cukup lama. Cukup dengan 15-30 menit kita sudah bisa sampai ke puncak Gunung Halimun. Tergantung kondisi, cuaca, dan barang yang kita bawa tentunya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke shelter. Wah, shelter. Shelter atau di pos 1 tepatnya di gubuk. Tuh, sampai sore ya, sampai siang ya, satu lagi ya. Eh, mantap. Mana udah berapa tempat berapa? Woi. Mantap. Tempat banyak, guys. Keren. Kita cari lagi. Mana mantap. Jalanan setelah tadi istirahat sejenak, ternyata lumayan treknya langsung keren. Wah, lihat nih si A ini lagi menemukan kembali suung. Lagi ada di trek motocross
Tadi ada beberapa motor cross. Ngat ke sini dan lumayan. Tanjakannya syahdu ya mah. Tapi terobati dengan mendapatkan buat nanti makan di atas sama topping jamur. Atau bahasa Sundanya adalah suung atau supa. Sama-sama saja. Simple tapi berkelas lah, lumayan. Kalau bawa carrier kayaknya lumayan nih waktunya, bisa sejam setengah kayaknya nih. Alhamdulillah kita tepat 10.29 kita sampai di campground Gunung Halimun dan ternyata view-nya luar biasa. Wah, keren banget. Keren banget. Sudah sampai di campground Gunung Halimun. Jadi melihat MDPL-nya nomor keren 888. Satu sekali nih. Nah, jadi view-nya itu mungkin nanti kalau malam nanti kita coba, nanti akan ajak teman-teman summit bersama ke sini. View-nya kebanyakan bukit, tapi mungkin ada sedikit untuk city view. Dan mungkin langsung view-nya ke Kota Baru Parahyangan. Sekarang sambil melepas lelah kita ngopi dulu, ngopi masak dulu kopi. Lumayan kan, nggak terlalu capek. Soalnya santai ya.
kita telah makan-makan, telah masak-masak, terus kita sekarang diguyur hujan, ya bukan hujan, diguyur gerimis. Dan selalu ada ini nih, setiap ada pendakian selalu ada orang ini nih, ikut terus nih. Iya nih, kan kata orang-orang naik gunung itu capek, lelah, dan banyak tantangan, jeblok-jeblokan, becek-becekan, leleeran, jatuh sana mana. Tapi kenapa masih selalu semangat nih buat naik gunung? Ya, karena naik gunung itu salah satu pembelajaran kehidupan. Naik gunung itu seperti kehidupan kita, dari bawah kita berproses, jatuh, becek-becekan, hidup juga kan gitu. Ada tantangan, setiap apapun yang kita lakukan pasti ada tantangannya. Tapi setelah kita nyampe puncak, setelah kita berhasil, kita akan menikmati hasilnya. Wey, keren. Nah, nyambung yang kemarin nih. Yang kemarin Kang Rian cepat untuk ini naik di impiannya dan di Morigani. Nah, kira-kira untuk waktu dekat nih, kemana dulu? Untuk waktu dekat, pengen merendah dulu. Hey, merendahnya kemana nih kira-kira? Oh ya, Sanjitolo, Garut. Wey. Kenapa nih tiba-tiba katanya nanti mungkin bertanya dari gunung kok tiba-tiba pengen ke laut sih, kenapa nih, ada alasan tersendiri nggak? Ya karena kita itu selalu meninggi terus meninggi, akhir di depan itu jangan selalu merendah terus, kita harus selalu merendah. Jadi ketika kita merendah bukan berarti merendahkan diri tapi merendahkan hati ya, karena setinggi apapun nanti diri kita tapi nanti hati harus selalu merendah. Oke, masuk, angkat. Angkat, satu, terus, dua. Akan coba review, cari spot-spot lagi setelah tadi di campgroundnya dan di ketinggian 888 kita cari lagi ke arah sebelah timur mungkin ini bawah apa? Dan ternyata di depan ada spot lagi yang rasa-rasanya lebih bagus, coba lebih epic lagi kita cari. Dan ini saat ini kondisinya full kabut. Oh ini. Dan ini adalah, tadi kan campground-nya Halimun, dan ini adalah hanya Batu Goong, dan masih tetap di area Gunung Halimun. Alhamdulillah tepat pukul 12.00, cuaca saat ini lagi gerimis gunung, gerimis di gunung, dan kita akan melakukan perjalanan pulang setelah ada beberapa momen, ada ngobrol-ngobrol, ada masak-masak, ada foto-foto, ada eksplor tempat sekitar, dan kali ini kita akan menyudahi perjalanan ke Gunung Halimun. Insyaallah kita bulan depan akan camp di sini. Nggak tahu bertiga, berempat, berlima, berenam. Lihat situasi dan kondisi saja. Nah, dan yang mau ikut boleh silakan. Ya, bisa tulis di kolom komentar. Oke. Jika bermanfaat silakan klik like, komen, share, dan jangan lupa juga subscribe. Terima kasih. Selamat berjumpa lagi di bawah. Hai dulu semua. Hai. Kita coba cari jalan yang lain. Dan ternyata ini jalannya lebih padat. Karena di sekitar kita kanan kiri masih ada rumput-rumput, ilalang-ilalang, sehingga jika kita mendaki ada sedikit tantangan.
ada tapak atau bekas-bekas ban motor cross panjang jalan sampai ke mungkin nanti ke jalan raya. Tapi untuk pendakian sih lebih baik jalan ke yang pertama kita berangkat tadi, lebih menantang dan treknya juga tidak langsung bercampur baur dengan jalan kendaraan bermotor. Harga diri 300 meter dari jaraknya dari sini sampai ke puncak tadi. Mantap. Nah, saat kita turun, kita melewati jalur Jacatapa atau jalur yang biasa dilewati oleh motor cross. Nah Sobat FNZ, sekian pendakian kami di Gunung Halimun. Mudah-mudahan dokumentasi ini selalu bermanfaat ya buat Sobat FNZ. Jangan lupa di subscribe, di like, comment, and share video ini. Terima kasih. Salam Lestari, FNZ Documentary.